Oke, okay, halo teman-teman. Ketemu lagi sama gua di channel gua, channel pribadi gua di Abraham AE. Nah, hari ini gua mau sharing sedikit ya. Mungkin teman-teman masih inget TWS Miva X5 nih yang pernah gue review 6 bulan lalu. Nah, ini rencananya waktu itu kan gue mau jual karena dia sempat nyangkut di kuping gua earbudnya Nah, konten sekarang sih gue cuman mau sharing aja ya. Akhirnya sih ini gak jadi gue jual Kenapa gak jadi gue jual karena memang enak sih suaranya Terus dia kalau gue buat uh, video call atau voice call nih uh, Dia baterai tahan lama ya teman-teman ya Gue biasanya kalau video call 1 jam 2 jam uh, dia baterai masih awet sih 100% paling berkurang 10-20% gak ada masih full ya Dibandingin uh, uh, yang lain ya TWS lain mungkin yang harganya di bawah 100 ini kan agak lumayan ya harganya Mi 5X5 nah, gue suka sih ketahanan baterainya sih masih jadi kok nggak jadi jual nah kemarin kendala gua kan si earbudnya nyangkut ya di kuping gue nih nah kemarin adik gue sempat utak atik karena dia jadi masih make juga sih masih suka make ini buat denger musik nah ini eh, gimana sih biar dia nggak nyangkut lagi di kuping solusinya si earbud saya buat si irbatnya ini karetnya nih yang kecil-kecil itu biar gak nyangkut dalam kuping jadi eh, kita akalin lah ya solo gimana biar dia gak nyangkut nah ini gue keluarin satu-satu nih sama adik gue sih, ya. kemarin diakalin sama dia akhirnya dipasangin kayak lem gitu ya nah nih teman-teman bisa lihat di kamera jadi earbudnya ini yang kecil ini kan dia nempel nih ke si Mifa ya ke ujungnya nih. Nah ini dikasih lem kayak si sealan atau lem apa ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. ini kita kealin uh, dia dilem, tapi memang jadi agak tebal banget sih serius. Nah, satu lagi nih. Nah, nih. Jadi dia emang berkali-kali dia ngelem di lipatnya ini, ini kayak silen sih kayaknya nih. Eh bukan silen sorry aku nah, lupa seal kayaknya nih. Seal gitu. Kok silannya seal diputer nih nggak tahu nih berapa kali li lilit ya mungkin satu dua kali ini agak tebel sih di sini ketebelan nih lilitnya. Tapi memang sih kalau pakai ginian dia nggak akan nyangkut ke dalam kuping lagi. Cuman kendalanya lu nggak bisa terlalu dalam juga sih. Jadi di sini kan kelihatan ya karena ketebelan dia tergantung lu sih. Ya kreatif-kreatif teman-teman aja gimana. Nah ini tuh gendutnya beda nih bodinya kan uh, nah ini ya di ini dilitannya terlalu banyak di sini ada gua mungkin karena kesel juga dia pernyangkut juga jadi solusi kita nih buat uh, nanganin si irbatnya yang sering nyangkut nih ke dalam kuping kan bahaya juga karena dia terlalu halus ya teman-teman uh, saking halusnya terus kuping lo juga mungkin ya Lobangnya uh, lubangnya mungkin gak sesuai sama si nih, ini tak kekecilan tak kegedean biasa kekecilan ya earbudnya kegedean nyangkut dia nah tipis bahannya LAA lembut banget nyangkut lah bahaya kan nah ini ini sih gua bersyukur sih sekarang setelah dipasangin seal tip gini gak pernah nyangkut lagi ya nih dua biji kiri kanan jarang sih nyangkut bukan jarang gak pernah sih semenjak terakhir nggak uh, dipakai ini tapi minusnya, minusnya jadi kita nggak bisa ganti-ganti sih kita nggak bisa ngebersihin ini susah nah, dia kan jadi kayak dilemati ya bisa juga sih dilem cuman dilem itu kan kayak ada kering-kering nanti ya kalau udah kering-kering gitu kan gimana ya ke kuping lo rasa-rasanya eh, ini aja nih udah mulai ini silti tipe tuh udah mulai mulai longgar-longgar ya kelihatan kan niat ya tuh karena kan sering dipakai juga sama gua nih sama adik gua kalau buat denger musik atau buat gua telepon atau video call ini masih sering dipakai nggak jadi gue jual <laughs> sayang eh, bagus karena dia daya tahan baterai lama eh, dia kan bluetooth ya koneksi ya teman-teman ya karena gue punya satu lagi yang ya mereknya eh, i12 tapi de tulisan depannya JBL cuman itu kacau sih baterainya aduh sejam sejam lah sejam gue pakai video call tuh udah ngedrop sebelah lagi sebelahnya sih nggak ngedrop kalau ini sih uh, selama ini sih so far aman-aman aja sejam dua jam gue pakai dari 100% dia masih ada penuh lah mungkin 80 70 kalau yang si i12 kacau sih sampai habis jadi itu itu gue solusi teman-teman ya kalau teman-teman mau coba silakan, dicoba pakai ini pakai seal tip gue ya nggak pakai lem seal tip dia bisa dilepas ya nantinya cuman memang agak susah sih tapi dia nggak berbekas kok nggak kayak lem ini seal tips sih kayak ini atau lem apa ya ada gue make. cuman yang gue tuh seal tip sini ya itu aja sih dia juga solusinya sementara ini daripada, daripada, lu nyangkut nyangkut ya ya gitu aja sharing solusi anti nyangkut TWS Mi 5 ya di lu lem <laughs> lu lem pakai lu lem pakai lem apa kan kalau pakai lem uhu sih ya repot juga ya atau lem ibon lem kertas sih nggak nempel sih kayak lem besi pr ya mungkin hasil ya, tips tip sih paling oke okay ya ya ini jis, solusi dari gue sih lu lem jadi lu nggak apa nggak worried nggak khawatir bakal ketinggal di dalam lubang telinga lu ini gue masukin lagi karena masih sering gue pakai nah, nggak nggak gue jual Ya, sekedar sharing dari gue itu itu aja, teman-teman. Makasih udah lihat video gue yang singkat ini. Uh, solusi anti nyangkut uh, TWS Mi 5 5. Kalau bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share. Uh, kalau teman-teman mau sharing lagi, silahkan di komen, uh, like. Uh, nanti jangan lupa <tuh> di-subscribe ya. Oke, okay? nanti gue share juga nih video gue sebelumnya. Waktu gue review si MIFA ini, banyak yang komen juga dan curhat. Oke okay, thank you teman-teman udah ngeliat video gua Bye-bye